Ya, pemirsa dari Makassar, Leo Muhammad Nur, ini siap membantu mengamankan pemilu. Dan informasinya ini terkait dengan potensi kejahatan cyber yang menjadi ancaman besar dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menegaskan siap membantu mengamankan pemilu 2019 dari ancaman cyber. Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka pemantapan pelaksanaan pemilu 2019 Regional Indonesia Timur dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Cyber dan Sandi Negara, Irjen Pol Dharma Pongrekun, menjadi salah satu pembicara terkait potensi ancaman cyber dalam pemilu 2019. Ancaman cyber dinilai mampu menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu di kalangan masyarakat dan menimbulkan kekacauan. Demi membantu penyelenggaraan pemilu 2019, BSSN telah melakukan koordinasi dengan KPU untuk memberikan saran untuk langkah yang akan dilakukan ke depan. Para narasumber yang soal hacker dengan ini, ya, kita sudah melakukan langkah-langkah